Pembantaian demi pembantaian terus terjadi. Tidak sempat saya selesaikan satu konten update Gaza, jumlah korban jiwa dan luka terus bertambah. Seperti tadi malam, ketika kita sedang asyik tertidur lelap di Gaza, sebuah gerobak ledai yang ditumpangi oleh warga dan anak-anak Gaza dihantam dengan sengaja oleh rudal Zionis. Semua penumpangnya terbunuh. Kemarin malam, 5 orang bocah yang sedang pulang dari salat isya berjamaah di sebuah masjid di kamp pengungsian Jabalia, jalur Gaza Utara, ditarget secara brutal, secara sadis oleh rudal Israel hingga terbunuh, menambah panjang daftar para syuhada yang gugur dalam serangan penjajah ke Gaza 3 hari terakhir. Sejauh ini sudah 44 warga Gaza dibunuh, 15 diantaranya anak-anak, 4 wanita, dan 360 lainnya terluka. Namun yang lebih membuat saya khawatir adalah ketika masih banyak di antara kita yang hatinya bergeming, tidak tergerak melihat berbagai pembantaian ini. Entah pura-pura buta atau memang hatinya sudah dibutakan karena terlalu banyak tawa. Kalau 44 korban jiwa dalam 3 hari ini belum bisa menarik rasa simpati dan menyentuh rasa kemanusiaan kita, maka perlu berapa lagi yang harus dibunuh agar kita bergerak? Come on guys, kalau kita nggak bisa bantu apa-apa, paling nggak ya tunjukkanlah solidaritas kita. Selipkan 2 atau 3 postingan untuk menyuarakan hak saudara-saudara kita yang terzalimi dan menunjukkan kepada dunia bahwa penjajahan itu memang nyata adanya.